Jadi yang mengamalkan insyaallah ini, yang mengamini doanya musannif, mengamalkan kitab sulam taufik ini, isinya, kandungannya, maka akan dapat namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik tersebut perlahan-lahan dia akan sampai kepada kecintaan terhadap Allah. Kalau beramal sudah bukan lagi melihat kewajiban, sudah levelnya naik. Ini kebutuhanku, ini tanda cintaku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena aku cinta kepada Allah, maka ketika Allah memerintahkan, karena yang memerintah sang kekasih, apapun akan kulakukan. Sudah ke situ, enak hidupnya. Kalau orang sudah sampai level itu, dia sebelum surga sudah masuk surga duluan. Maksudnya gimana? Seakan-akan dia hidup di surga. Sebelum masuk surga yang sungguhan nanti. Ini serius, fakta. Makanya semoga kita semuanya yang belajar kitab ini, satu, Allah berikan istiqomah, amin. Yang kedua, semoga kita diberikan faham isinya, amin. Semoga kita mampu mengamalkannya, amin. Semoga kita semuanya selain mampu mengamalkannya sampai pada maqam mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan hidup di surga sebelum kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.